Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube hobinya Ayah Azam. Saya mau menceritakan sesuatu, Kak. Di episode pertama kemarin kan istri saya meminta saya untuk merestorasi kembali GL Pro, motor Honda GL Pro tahun 1990 yang bekas kecelakaan. Saya sepakat, bahkan saya sudah beli beberapa part ya, beberapa komponen. Motor itu saya keluarkan dari gudang. Saya taruh di depan ya, di tempat saya naruh motor. Lalu kemarin Kak, saya tuh biasa tidur siang. Kalau malam saya kurang tidur, misalnya kalau malam saya tidurnya cuma 4 jam, 3 jam, saya bayar dengan tidur siang. Saya ganti dengan tidur siang ya. Jadi biasanya selepas duhur atau jam 2-an saya tidur siang. Tiba-tiba saya kebangun Kak, sekitar jam 3-an ya. Saya mendengar azan asar. Nah, setelah azan asar selesai, saya ngeliat jam. Jam itu di dinding, ya lampu nggak menyala, tapi ada cahaya dari jendela. Saya tuh nggak bisa bangun Kak. Tahu-tahu tiba-tiba kalau orang Jawa itu bilang tindien. Atau kalau orang Sunda ngomongnya arep-arep ya kalau nggak salah. Tindian ya kayak. Saya nggak bisa gerak. Saya cuma bisa lihat kanan-kiri sambil ngelihat jam. Dan tiba-tiba Kak, di jendela itu ada sosok hitam. Kaget saya Kak. Sudah nggak bisa gerak, kaku, mata cuma noleh kanan-kiri. Itu cuma biji mata aja tuh yang bisa sama bisa merem-merem doang. Saya baca-baca Kak, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, tapi kok makin kuat ya. Dan bayangan itu makin nyata gitu, berdiri di depan jendela. Lalu dengan sekuat tenaga saya lawan sambil terus baca ayat kursi. Akhirnya saya bisa kebangun Kak. Ternyata azan itu kan sekitar jam 3 Kak, jam 3.05 kalau nggak salah. Itu sudah jam setengah 4 saya bisa bangunnya. Setengah 4 lebih 5 menit. Jadi saya lihat jarum panjang itu di angka 7. Saya keluar, saya duduk di tepi ranjang Kak, tempat tempat tidur. Kayaknya kok lama ya ternyata saya tindiannya. Saya keluar rumah, saya ngeliatin tanaman, ngeliatin kucing. Lalu mata saya tertuju ke GL Pro yang saya tutupin dengan penutup motor, cover motor. Saya jadi mikir, ini nih yang bikin. Bukan mikir sih, tiba-tiba memang kayaknya tahu gitu loh. Ini penunggunya datangin saya. Jujur saya tuh punya motor itu sudah dari tahun 2004, sekarang 2021, 16 tahun Kak. Mau 17 malah. Iya kan? 6 tambah 10 tambah 1 ya 17 tahun. Dan selama saya punya motor itu saya beli second ya Kak di tahun 2004. Saya makainya cuma 1,5 tahun aja, karena awal saya beli langsung saya restorasi. Saya modifikasi, saya bikin monoshock, saya ganti berapa part sampai tangkinya saya ganti. Itu kan butuh waktu sekitar 6 bulanan. Habis itu saya pakai, tabrakan. Habis itu masih saya pakai. Cuman tiba-tiba motornya mati total, ya udah. Saya ganti dengan Thunder.
Jadi sekitar, cuma saya pakai motor itu cuma sekitar 1,5 tahun aja, GL Pro itu. Saya jadi mikirin nih GL Pro kenapa ini kok tiba-tiba saya baru tahu loh. Percaya nggak percaya sebetulnya ya. Saya baru sadar ada penunggunya. Saya buka-buka BPKB, ternyata pemilik sebelum saya itu juga banyak mas, banyak. Apakah salah satu dari mereka itu pernah mengalami aksiden yang parah? Kalau dulu waktu saya kecelakaan, saya ditabrak dari belakang, tapi kita ya luka-luka sih, luka-luka sih luka, tapi ya biasa aja sih. Keseleo. Kok sampai ada penunggunya ya kak ya? Ini percaya nggak percaya, tapi kayak saya sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Jawa, orang Muslim, percaya sih hal gaib. Sore-sore saya mandiin tuh motor, saya baca-baca, saya mohon, bukan sama motornya ya, saya minta memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilindungi dari jin dan setan-setan yang menggoda. Saya mandiin, niat saya baik kak, saya cuma ingin membuat motor itu menjadi motor kembali ya, fosil ya, dari bangkai, dari rongsok menjadi motor kembali. Dimandiin dulu untuk buang sial. Buang sial. Iyalah, sudah 16 tahun lebih di gudang. Saya cek-cek di BPKB-nya itu ya kak ya. Ini ternyata sudah sama saya tahun kelima ini. Sudah dioper ke berapa orang. Ya dimandiin dulu biar bersih sama buang sial. Bisa jadi di tangan ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah itu ketua, ada kecoa aja itu. Itu keluar kecoa itu dari mesinnya itu. Itu dia. Di tangan ke satu, kedua, ketiga, keempat itu motor ini kecelakaan atau lain sebagainya. Biar bersih. Ya begitu kak cerita saya tentang menunggu di motor GL Pro saya ini. Percaya nggak percaya kembali ke masing-masing. Cuma semua itu datangnya dari Allah. Dan kita berpasrah kepada Allah. Kita tidak boleh menyembah benda, tidak boleh berbuat musyrik ya. Kalau memang ada ya, ya kita berdoa saja semoga dijaga dengan kita, keluarga kita, berdoa memohon supaya Allah menjaga kita dan menjauhkan dari godaan setan-setan dan jin yang terkutuk. Oke kak, terima kasih telah mendengar cerita saya. Saya juga kaget sih kak, saya juga kaget banget. Motor ya motor bagi saya, dia memang alat hobi gitu kan. Nggak ada sesuatu yang berkaitan dengan superstition, dengan tahayul gitu. Tapi saya mengalaminya sekarang. Oke kak, terima kasih telah mendengar cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kak ya. Dan mari kita banyak berdoa, memohon kepada Allah supaya dilindungi dari segala godaan, dari jin dan setan, dari mara bahaya, dari bencana, dan kita selalu berada di jalan yang benar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.